berhubung karena sedok pangoroy lo nggak ada sekarang, maka kita pakai sakit. Oke, guys, kali ini aku lagi mau bikin susu dari mana ya? Tepatnya dari saya sendiri deh, ya, karena saya dari kecil dibesarkan oleh purik ini. Ya, jadi kita mau ini direndam dulu. Ya, berasnya bukan direndam dulu, bukan kayak beras kota. Nggak perlu dicuci atau apa, karena memang beras di kampung itu langsung hasil dari ladang. Jadi enak kuahnya untuk diminum atau puriknya. Oke, jadi biasakan kalau airnya sama kayak bikin rice cooker kali ya. Jadi seperti inilah guys. Kita masak pakai soban ya. Karena mungkin kalau rice cooker kayaknya nggak mungkin diambil puriknya. Kalau untuk ngelihat perkembangan zaman sekarang tuh, kalau untuk masak pakai nasi nggak perlu lagi pakai ini. Cuman karena orang tuaku enak ini kalau ini. Saya mau bikin dulu susu dari samosa.
Oke, jadi sambil nunggu nasinya mau dioroi atau udah mau mendidih, kita persiapkan dulu gulanya. Sebelumnya kita udah campur kopi, bikin secukupnya aja untuk satu gelas gula sama kopi seperti biasa bikin kopi. Nanti akan kita jatuhkan purutnya ke sini. Ya, seperti inilah guys. Oke guys, berhubung karena sendok pengoroy udah nggak ada sekarang, maka kita pakai sakit. Jadi kalau apinya udah ini dia harus begini, jangan sampai dimosok. Jadi guys, jadilah purik. Ah, kopi susu. Tahu di purikon. Kopi susu menubut di kolam botang-botang. Oh, ya.